Masih bersama kami di kabar hari ini, pemirsa. Angin kencang menerjang lokasi banjir lahar dingin Gunung Merapi di Bukit Batabuah, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Sejumlah atap dan tenda berterbangan. Inilah detik-detik saat terjadinya angin kencang di daerah Lawasan, Simpang Bukit Nagari, Bukit Batabuah, Kabupaten Agam, Rabu sore tadi. Angin dengan kecepatan sangat tinggi disertai hujan membuat atap sejumlah rumah warga yang juga korban lahar dingin Merapi beberapa waktu lalu berterbangan. Proses pembersihan material banjir lahar dingin yang tengah dilakukan pun terpaksa dihentikan. Tidak ada korban jiwa dari peristiwa ini. Saat ini pemerintah setempat tengah melakukan pemeriksaan adanya kerusakan akibat dampak angin kencang.